Halo teman-teman Kicomania, jumpa lagi di channel Desa Kairu ya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan para subscriber dari Desa Kairu, khusus yang komentar ya. Banyak yang bertanya-tanya, belum ada jawaban, belum terjawab satu persatu, saking banyaknya pertanyaan ya, numpuk hampir ratusan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami mohon maaf karena semua banyak kesibukan di darat. Sedikit saya akan membagikan pengalaman pribadi saya ya. Kemarin itu ada sebuah lovebird yang sakit, sudah saya beri obat seperti yang saya sampaikan waktu itu. Jika lovebird itu nyilet, kami beri Super N. Tapi beberapa hari lovebird itu semakin hari semakin ngurus, dan sekali makan itu sering kali dimuntahkan, dan yang paling parah itu hari terakhir itu sampai mutah, setiap makan mutah, setiap makan mutah. Seperti salah satu contoh, pada beberapa jeruji dari sangkar itu ya, terlihat kotor semua dari makanan yang dimuntahkan itu. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya ya, tiba-tiba dia kurus, nyilet, siang ngantuk, kepalanya sering dilipat. Dua hari ya saya kasih obat Super N itu tidak ada kemajuan. Dari langsung saya teteskan ke mulut, pagi, siang, dan sore, dan malam. Bahkan saya campur ke air minum itu, dua hari tidak ada kemajuan. Dan malam terakhir itu malam yang terparah ya, semua sangkar itu kotor, banyak muntahan yang dia keluarkan dari dalamnya. Sambil mangap-mangap siang tidur, seperti ngorok itu udah dari tenggorokannya itu, sakit kelihatannya parah. Saya rasa burung ini mungkin tidak akan bisa hidup lagi ya. Menurut saya itu paling yang terparah sakitnya. Pokoknya itu sangat kasihan sekali sakitnya yang dia derita. Saya akan mencoba Super Tetra ini ya, untuk guru yang sakit. Super Tetra beli di toko ada ya, atau di apotek. Harga Super Tetra paling mahal ya 2.500 lah, kalau di kan setiap wilayah itu beda-beda harganya. Cara pemakaiannya cukup mudah ya teman-teman, untuk memberikan Super Tetra ini kepada burung. Caranya cukup ditusuk saja pakai jarum atau peniti, langsung satu lubang aja. Kemudian kita teteskan, kita habiskan semua ya ke langsung ke mulut burung saja. Ya awalnya saya cuma berharap insya Allah sembuh lah, yang penting kita berusaha. Setelah kita masukkan ke mulut burung, jangan lupa nanti diberi air minum yang sudah masak ya. Nah untuk pakannya jangan dikasih millet putih, tapi kalau memang adanya millet putih, polosan saja kiloan. Tapi apa yang saya lakukan ini, saya kasih kenari seed ya, makanan kenari polos, kenari seed polos, hanya sedikit millet saja. Nah itu tadi teman-teman, nah, saya hanya berharap ya untuk sembuh burung ini, walaupun entah nanti hidup atau mati, yang penting saya berusaha.
mungkin cara ini tidak hanya pada burung lovebird saja ya, mungkin untuk burung yang lain-lain juga bisa, nanti bisa diterapkan jika mengalami hal yang serupa ya. Nah, inilah kondisi pagi hari ya. Alhamdulillah burungnya sudah sehat dan sembuh kembali. Makannya sudah lahap, tidak muntah-muntah lagi. Kelihatan kondisinya fit. Jadi untuk perawatan paginya tidak usah dijemur, tidak usah dimandikan. Cukup kita angin-anginkan saja karena kondisi badannya yang tidak fit. Biarkan dia gemuk terlebih dahulu. Inilah kondisi saat ini, dan saya yakin ternyata Super Tetra mampu membuat lovebird itu sehat kembali. Super Tetra tidak hanya untuk mengobati penyakit senot di bagian mata saja ya, melainkan ternyata Super Tetra itu juga sangat ampuh untuk penyakit dalam. Mungkin jika teman-teman memiliki burung yang sakit, mungkin dapat dicoba, nanti tahu hasilnya ya. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari pemakaian Super Tetra untuk penyakit dalam burung lovebird ya. Semoga menjadi rekomendasi, menjadi saran teman-teman. Tidak usah bingung jika mengalami lovebirdnya itu sakit atau nyilet penyakit dalam, itu dapat disembuhkan dengan Super Tetra itu tadi. Oh ya teman-teman, sharing saja, saya kan pemakainya cuma satu kali malam saja dan paginya sudah sembuh. Tapi kalau paginya itu masih kelihatan loyo atau kurang fit lagi, bisa diberikan paginya. Jadi sehari satu kali, malam satu kali, pagi dan sore saja. Insya Allah nanti sembuh. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman dari saya ya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu ya.